Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pakej 5G Rahmah dan insentif postpaid Rahmah penjawat awam yang akan berkuat kuasa pada 31 Ogos ini membolehkan rakyat memiliki telefon pintar dan pelan data internet yang lebih murah daripada harga pasaran ketika ini. Inisiatif ini dapat membantu pengguna dalam tugasan harian selain memenuhi keperluan lain termasuk sesi pembelajaran anak-anak secara e-pembelajaran. 5G Rahmah topik ini akan kami bincangkan dalam Walbis edisi Rabu 29 Ogos 2023 seketika nanti. Teruskan bersama saya Izamin Nasir untuk 30 minit berikutnya. Baik, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Selain itu, BIS Malaysia juga bersiaran di Facebook Live dan saluran YouTube BIS Malaysia. Sebelum ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Sime Darby Property optimis mampu mencapai sasaran nilai jualan tahun ini sebanyak RM2.7 bilion, lebih tinggi berbanding sasaran awal RM2.3 bilion. Keyakinan tersebut mengambil kira momentum pertumbuhan positif dicatat pada separuh tahun pertama 2023. Prestasi selari pemulihan sektor buruh selain kekuatan penawaran portfolio hartanah terutama melibatkan kategori industri dan kediaman. Sempena sambutan Bulan Kemerdekaan, Agrobank melancarkan Kad Takaful Kasih Plus edisi Merdeka sebagai usaha meningkatkan pelindungan rakyat di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, kad istimewa itu menawarkan pelan pelindungan kemalangan diri pada kadar mampu milik. Sasaran kita untuk seluruh rakyat Malaysia dan ini adalah skim takaful yang paling affordable, yang paling mampu milik kepada semua golongan di Malaysia. Keistimewaan dia ialah kita mendapat takaful pelan perlindungan diri untuk kematian dan permanent disability sehingga 10 tahun sehingga 10,000 dengan kadar hanya RM10 setahun, iaitu about 3 sen sehari sahaja. Bercakap pada program Semarak Merdeka ke-66 Agrobank, jelasnya pelbagai inisiatif dan program bertemakan kemerdekaan turut dianjurkan, antaranya penyertaan perarakan dan perbarisan Hari Kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya dengan menampilkan 30 buah kenderaan klasik daripada pelbagai model. Seramai 30 kaki tangan akan memperagakan busana tradisional bangsa, agama dan budaya masing-masing sebagai simbolik perpaduan dan penyatuan. Seterusnya beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi selepas ditutup rendah di akhir dagangan pasaran semalam. Kita tinjau prestasi pasaran sehingga sesi dagangan tengah hari tadi yang disediakan PNB Investment. Bersama menghayati gabungan surah Al-Fatihah, Al-Insan dan Al-Asr dalam Malaysia Quran Hour secara langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada 30 Ogos 11.55 pagi di TV1 Pemuda Merdeka Pemimpin Abrang.
Komitmen serius kerajaan perpaduan terus direalisasikan dalam usaha merapatkan jurang digital serta memastikan rakyat mendapat internet berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil yang akan melancarkan pakej 5G Rahmah dan insentif-insentif postpaid Rahmah penjawat awam hari ini dalam kenyataan sebelumnya ini berkata penyediaan pakej ini merupakan kerjasama strategik kementerian menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi Telco yang terlibat serta syarikat pengeluar peranti seperti Samsung Malaysia dan Honor Malaysia. Bagi memahami konteks dan membincangkan tentang 5G Rahmah ini, bersama kita di dalam talian Profesor Dr. Aida Idris, Profesor Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik, terima kasih bersama kami di Biz Malaysia Prof. Baik, mungkin sebagai permulaan, apa yang perlu kita fahami tentang teknologi 5G yang kini diberi liputan meluas di seluruh dunia, Prof? Ya, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih. Banyak terima kasih sekali lagi kepada Biz Malaysia kerana mengundang saya ke ke udara. Bukan ke studio kali ini, tapi ke udara secara maya. Dan topik yang kita ingin kupaskan pada pada petang ini adalah sesuatu yang amat relevan dalam situasi perniagaan ataupun situasi ekonomi semasa. Soalan yang saudara Izamil utarakan tadi ataupun lontarkan tadi ya. Pertamanya kita perlu memahami apakah itu teknologi 5G dan bagaimana ianya berbeza dengan teknologi digital yang telah kita guna selama ini. Teknologi 5G ini adalah sesuatu kesinambungan sebenarnya daripada teknologi 4G yang telah diperkenalkan pada awal-awal pertumbuhan digital ekonomi ataupun ekonomi digital di Malaysia. Dan kemudian apabila kita dilanda ataupun seluruh dunia dilanda dengan musibah pandemik COVID-19, isu ketersambungan hubungan antara masyarakat dan bagaimana kita melaksanakan tugas perniagaan secara maya itu menjadi lebih hangat diperbincangkan kerana pada waktu itu pergerakan fizikal semuanya disekat. Jadi kepentingan pendigitalan atau teknologi digital ini memang amat-amat kita rasakan terutamanya semenjak dunia dilanda dengan musibah COVID-19 ataupun pandemik COVID-19. Jadi apa yang istimewa dengan teknologi 5G ini yang pertamanya adalah dari segi kelajuan. Dia punya speed ataupun apa orang kata lack of delay ataupun dia punya delay yang kurang, time lag ataupun delay yang kurang kerana speed itu broadbandnya lebih luas. Jadi kelajuan data itu dapat disampaikan, kelajuan maklumat itu dapat disampaikan meningkat. 5G kelajuannya ada 1.5 gigabyte. Dan ini merupakan hampir 100 kali ganda kepantasan berbanding dengan teknologi 4G. So, itu yang pertama. Yang keduanya dari segi jaringan ataupun ahli community, ahli jaringan yang boleh disambungkan setiap kilometer persegi. Kalau kita bandingkan dengan teknologi LTE ataupun long term evolution, di mana hanya sekitar 1,000 peranti yang boleh dihubungi ataupun dihubungkan dalam keluasan 1 kilometer persegi, bandingkan dengan 5G, kita dapati bahawa sekitar 1 juta peranti dapat dihubungkan dalam keluasan persegi yang sama, iaitu 1 kilometer persegi. Dan yang ketiganya, apa yang istimewanya dengan 5G ini adalah kapasiti data itu sendiri.
jumlah ataupun kapasiti data yang boleh diproses ataupun boleh dikongsikan dengan ahli-ahli yang berada dalam jaringan tersebut. Jadi kalau macam sasaran, kalau di Malaysia 5G ini berhasrat untuk menghubungkan sekitar 1 juta premis, 1 juta sama ada isi rumah ataupun premis perniagaan menjelang 2025, maka ini merupakan sesuatu yang kita boleh anggap sebagai powerful, ya, sangat sangat berkuasa. Ya, Prof. Jadi kita boleh apa kata perlu pertimbangkan dari segi kegunaannya. Itu yang poin yang saya rasa paling penting untuk saya kongsikan pada di peringkat awal perbincangan kita ni sebagai mukadimahnya ialah oleh kerana dia ni powerful, teknologi ni adalah satu yang amat berkuasa berbanding dengan teknologi yang kita gunakan selama ini. Maka pengguna, sebagai pengguna kita perlu menimbangkan adakah kita memerlukan teknologi yang secanggih itu. Itu bergantung kepada apa yang kita mahu gunakan, tujuan penggunaan internet kita. Kalau kita menggunakannya sebagai secara untuk komunikasi peribadi, just personal communication, social communication ataupun personal communication dengan keluarga contohnya, maka mungkin kita tidak melihat 5G ini sebagai sesuatu yang berbaloi. Tetapi kalau kita menggunakan internet untuk tujuan perniagaan ataupun tujuan pendidikan, mendapatkan ilmu atau untuk menjana pendapatan tambahan atau untuk menyemarakkan aktiviti ekonomi, maka 5G itu adalah sesuatu yang berbaloi untuk kita perolehi. Ya, Prof. Kita tahu inisiatif usaha-usaha yang giat dijalankan oleh kerajaan untuk meluaskan rangkaian 5G, 5G ini. Mungkin boleh Prof kongsikan sejauh mana Prof melihat status pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia setakat ini, Prof? Ya, Malaysia sebenarnya merupakan antara tiga negara yang terkehadapan di ASEAN, ya. Kalau kita lihat dalam rantau ASEAN, kita adalah antara tiga yang terkehadapan bersekali dengan Thailand dan Singapura. Filipina juga sudah lama memperkenalkan teknologi 5G, tetapi capaian dari segi liputan fizikal ataupun geografi dia, kawasan geografinya lebih terbatas, ya, berbanding dengan Thailand, Singapura dan Malaysia. Jadi kita memang adalah antara yang terkehadapan. Peralihan ataupun proses transformasi ataupun upgrading dan upscaling teknologi digital di negara kita ini berlaku secara beransur-ansur, ya, semenjak dari pertengahan tahun 80-an. So masa pertengahan 80-an sekitar 1985, kita kerajaan telah memperkenalkan 1G, kemudian beralih kepada 2G, 3G, 4G pada sekitar 2013. Dan hari ini, seperti yang saya katakan tadi, dipacu oleh keadaan yang mendesak sewaktu pandemik COVID-19, kerajaan pada tahun 2020-2021 telah mempercepatkan proses transformasi itu daripada 4G ke 5G. Jadi pada 29, hari ini menarik, pada 29 Ogos tahun 2020, kerajaan pada waktu itu telah memperkenalkan satu program yang dinamakan Jendela. Dan kemudian ada master plan, digital blueprint, iaitu My Digital yang telah diperkenalkan pada waktu itu. Dan hari ini bertepatan tarikh 29 Ogos 2023, iaitu exactly 3 years. Tepat 3 tahun setelah Jendela dan My Digital diperkenalkan, pada hari ini kita insyaAllah pada petang ini kita akan melihat satu lagi milestone, key milestone dalam pelaksanaan teknologi 5G di Malaysia.
Baik, bila kita cakap mengenai sekejap sahaja lagi, sebentar saya lagi kita akan melihat pelancaran mengenai insentif pakej 5G Rahmah ini. Seiring dengan inisiatif Rahmah yang menjadi fokus kerajaan perpaduan untuk meringankan beban rakyat khususnya golongan memerlukan, Prof. Pakej 5G Rahmah bakal dirancang sekejap lagi ini boleh dinikmati mulai 31 Ogos ini. Mungkin sedikit pandangan awal Prof mengenai inisiatif ini. Ya, ia merupakan usaha yang orang kata berkesinambungan, continuous, continuity daripada apa yang saya sebut tadi, iaitu daripada tahun 1980-an, pertengahan 80-an, memang kita sudah amat serius sekali, ekonomi negara kita memang sudah amat serius untuk beransur-ansur meneroka ekonomi digital. Jadi apa yang kita lihat terutamanya semasa pandemik COVID-19 dan kemudian disambung lagi dengan usaha-usaha pada hari ini untuk membawa masyarakat dan komuniti perniagaan Malaysia untuk keluar daripada pandemik COVID-19 itu ataupun kesan negatifnya itu. So ini merupakan salah satu daripada inisiatif yang memastikan kesinambungan, keseriusan kerajaan Malaysia setelah berdekad, sepanjang beberapa dekad yang kebelakangan ini untuk membawa negara ke arah ekonomi digital supaya pendapatan isi rumah ataupun pendapatan individu kita boleh dipertingkatkan. Jadi kita boleh beransur-ansur bergerak ke arah negara maju, status negara maju. So status negara maju ini tak boleh kita capai selagi pendapatan rakyat berada di takut lama. Jadi apabila dengan adanya teknologi digital, digital economy yang disokong dengan infrastruktur yang baik seperti 5G, maka hasrat kita untuk mencapai status negara maju, wawasan kemakmuran bersama 2030 dan sebagainya, rancangan Malaysia ke-12 dan sebagainya, itu lebih potensi untuk kita mencapai objektif itu lebih tinggi untuk kita mencapainya. Baik Prof, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini Prof dalam Biz Malaysia. Baik. Baik Prof, kita teruskan sahaja lagi. Baik, bagaimana sebenarnya inisiatif-inisiatif seperti pakej 5G Rahmah ini memberi manfaat dan membantu rakyat dalam menangani cabaran dalam kehidupan seharian Prof? Baik, memang kita tak boleh elakkan daripada membincangkan pengalaman kita secara peribadi sewaktu pandemik COVID-19. Kalau kita betul-betul nak menghargai kepentingan, betapa pentingnya teknologi digital dan infrastruktur yang menyokong ekonomi digital itu, kita perlu mengimbas pengalaman kita secara peribadi sewaktu menempuh pandemik tidak lama dahulu. Pada waktu itu, kalau saudara Izamil nampak masih muda lagi, mungkin masa itu masih di universiti contohnya. Kalau ingat lagi, pada waktu itu kuliah-kuliah semua terpaksa dihentikan secara fizikal. Pelajar tidak boleh datang ke kampus, semuanya diarahkan untuk balik ke rumah. Yang mana yang tak dapat balik ke rumah, mereka memang tersangkut di hostel, di college-college kediaman, dan tidak ada kuliah diadakan secara fizikal. Tetapi di masa yang sama, macam kami warga pendidik, kami mesti memastikan bahawa pelajar kita tidak tercicir. Pelajar kita masih boleh graduate on time. Kalau mereka mendaftar pada tahun 2020 contohnya, sasaran itu masih lagi 2024 mereka mesti bergraduasi. Bergraduat. Jadi untuk memastikan pelajar-pelajar tidak terjejas, kualiti pendidikan kita tidak terjejas pada waktu itu, kita telah memperkenalkan seluruh negara, IPTA, sekolah dan sebagainya
telah memperkenalkan e-learning, ya, konsep e-learning ataupun pendidikan secara maya. Begitu juga dengan PKS, ya, pengamal industri ataupun peniaga kecil dan sederhana. Kalau perniagaan sebelum itu dilakukan secara fizikal ataupun brick and mortar, dengan adanya kawalan pergerakan, ya, sekatan atau pergerakan, maka mereka tidak boleh menjalankan perniagaan. Dan begitu ramai sekali yang telah melihat, ya, betapa pentingnya teknologi digital untuk memungkinkan mereka meneruskan perniagaan. Jadi dari segi keterjejasan, dia mengurangkan impak negatif hasil daripada pandemik tersebut. Jadi kalau pada hari ini kita aplikasikan pada hari ini, mungkin pandemik itu sudah beransur-ansur pudar dari ingatan kita. Betul. Tapi harus diingat, ya, bahawa kebanyakan perniagaan pada hari ini, terutamanya yang PKS ini, masih lagi dalam proses pemulihan. Kebanyakan PKS pada hari ini belum benar-benar pulih. Walaupun kita berada dalam fasa pemulihan, mereka belum benar-benar pulih. Jadi teknologi digital ini memudahkan mereka untuk terus bersaing, untuk mereka mencapai pasaran, untuk mereka meneroka pasaran-pasaran baru. Contohnya pasaran di peringkat antarabangsa juga boleh diterokai dengan adanya teknologi digital. Baik, Prof, kita akan kembali selepas ini. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Biz Malaysia. Rakyat Malaysia, jom kita beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos jam 7 pagi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Eh, datang awal tau. Ada perbarisan dan perarakan, persembahan artis-artis terkenal, persembahan tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi lah. Ha, jadi jomlah kita ke sana. Tapi jangan lupa layari www.merdeka360.my. Bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diadakan pada 30 Ogos 2023 hari Rabu pukul 2 petang di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Majlis ini bertujuan menzahirkan rasa cinta kepada negara serta menyemarakkan penghayatan kemerdekaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Majlis ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk kita kekal bersatu mendukung semangat perpaduan Malaysia Madani. Amanat Perdana ini juga boleh ditonton secara langsung di stesen televisyen tempatan. Selamat Hari Kebangsaan 2023. Tekad perpaduan penuhi harapan. Kembali dalam Biz Malaysia mengenai 5G Rahmah bersama dengan Prof. Aida. Baik, Prof, mungkin satu lagi inisiatif besar yang dilancarkan sekejap sahaja lagi adalah insentif postpaid Rahmah penjawat awam. Signifikan inisiatif ini dalam menghargai sumbangan penjawat awam, Prof? Ya, apa yang kita ketahui, ya, melalui press release ataupun kenyataan media daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia awal bulan ini ialah rebate sebanyak RM10 sebulan. Betul. Untuk mana-mana package postpaid yang sedia ada pada hari ini. Jadi melalui rebate RM10 sebulan itu, kita menjangkakan penjimatan, ya, sebanyak RM120 setahun dapat dilakukan oleh kumpulan penjawat awam. Ya. Now, mungkin kalau kita lihat daripada segi dia punya absolute number, itu RM120 penjimatan setahun, dia bukanlah satu penjimatan yang terlalu besar. Ya. Jadi bergantung kepada kebijaksanaan penjawat awam itu sendiri bagaimana untuk memanfaatkan penjimatan tersebut. Kalau RM120 itu
digunakan untuk tujuan-tujuan yang boleh membawa manfaat dari segi contohnya pendidikan. Kalau ada anak yang ingin mengambil peperiksaan pada tahun itu, dengan penjimatan RM120 itu boleh digunakan untuk membeli buku-buku ulang kaji contohnya. Ataupun kalau ada penjawat awam yang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat postgraduate dan ada kursus-kursus tertentu, contoh macam research methodology ataupun metodologi penyelidikan yang perlu diambil. Dan penjimatan RM120 itu digunakan untuk tujuan begitu, maka ia akan banyak membantu untuk menyumbang kepada pertumbuhan sosioekonomi negara. Tapi kalau tidak digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut, maka penjimatan itu tidak akan membawa sebarang sumbangan yang signifikan lah kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi dia amat bergantung kepada bagaimana penjimatan itu digunakan. Baik Prof, mungkin secara ringkas, apa yang boleh kita jangkakan terhadap ekosistem berkaitan ekonomi selepas kedua-dua inisiatif ini bermula? Baik, macam saya katakan tadi, dia banyak bergantung kepada bagaimana rakyat memanfaatkan teknologi digital. Saya ingin berkongsi sedikit statistik, sedikit perangkaan yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Mei 2023. Walaupun aktiviti internet kita meningkat dengan begitu mendadak, terutamanya sejak COVID-19. Tetapi kebanyakan daripada aktiviti yang dicatatkan ini adalah bersifat perbelanjaan. Maknanya rakyat Malaysia kebanyakannya menggunakan internet untuk berbelanja. Membeli, berbelanja dan sebagainya. Itu meningkat dengan begitu ketara. Mereka akan surf internet untuk melihat di mana mereka boleh beli ini, beli itu dan sebagainya. Tetapi untuk mereka yang menggunakan internet ini untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan menjana pendapatan, untuk tujuan mempromosi perkhidmatan, mempromosi perniagaan, produk dan perkhidmatan, peningkatannya sangat rendah. Sekitar 10%, 15%. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya ialah rakyat Malaysia masih belum bijak memanfaatkan internet untuk tujuan menjana pendapatan dan meningkatkan ekonomi masing-masing. Baik, Prof. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Profesor Dr. Aida Idris, Profesor Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya untuk perkongsian yang diberikan. Segmen Bual Biz itu tadi menutup Biz Malaysia edisi 29 Ogos 2023. Saksikan majlis pelancaran pakej 5G Rahmah di Putrajaya dalam program Pastikan Sahih menyusul selepas ini. Saya Izamin Nasir, Malaysia Madani, Tingkat Perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.